watawallani fi man tawallay. Ya Allah, uruslah hamba, jaminlah hamba, fi man tawallait, bersama hamba-hambamu yang kau urus, yang kau jamin. Ya la kalbin, ya la kalbin, sururahu kad tawala. Di dalam banyak hadis, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menempatkan posisi mendirikan sholat itu yang kedua setelah syahadat. Di dalam ayat Quran juga begitu. Setelah syahadat, sholat. Setelah syahadat, sholat. Setelah syahadat, sholat. Ini isyarat dari Allah dan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin membangun kedamaian, ketika kita ingin membangun keselamatan, ketika kita ingin membangun keamanan secara total, maka harus dimulai daripada pembangunan keyakinan, keimanan, yang di dalamnya ada hub, ada cinta, di dalamnya ada ta'zim kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah dibangun keyakinan ini, keimanan ini, maka yang harus dibangun yang kedua adalah wa iqamis shalah. Yakni bagaimana kita bisa mendirikan sholat. Maka mendirikan sholat ini adalah pembangunan keimanan tahap kedua, pembangunan keislaman tahap kedua, pembangunan keamanan, kedamaian, keselamatan tahap kedua. Artinya tidak mungkin bisa membangun keamanan dan kedamaian tanpa membangun sholat, tanpa mendirikan sholat. Maka kita bersyukur sekali ketika pemerintah Sumedang menggalakkan sholat berjamaah. Bukan cuma mendirikan sholat, tapi juga di sini bagaimana membangun kebersamaan di dalam sholat. Lebih daripada itu juga bagaimana membangun sholat itu di tempat yang teragung, yakni di masjid. Membangun kebersamaan dalam sholat di tempat yang agung. Dan sengaja subuh ini dijadikan ikon. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan dalam banyak riwayat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu subuh, waktu pagi ini sebagai suasana dan waktu keberkahan bagi hamba-hambanya yang beriman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, doanya langsung dikabul oleh Allah. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahkan bagi umatku di waktu paginya. Maka di dalam banyak riwayat, tidak boleh waktu pagi ini, subuh ini disia-siakan. Tidak boleh waktu subuh ini dipakai tidur. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu saat yang diberkahkan. Sehingga Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, beliau mengambil marji', yakni mengambil dalil-dalil dari banyak riwayat hadis, dari contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat subuh, beliau berijtihad mencetuskan sunnahnya kunut subuh. Ini Al-Imam Syafi'i. Sangat-sangat sunnah sekali, kuat sekali sunnahnya, kata Imam Syafi'i. Ada apa? Karena di dalamnya ada doa keberkahan. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku. Fiman hadait, bersama-sama hamba-hambamu yang kau kasih petunjuk. Wa'afini fiman afait. Ya Allah, selamatkan hamba.
bersama-sama hamba-hambamu yang kau selamatkan. Terus wa tawallani fi man tawallay. Ya Allah, uruslah hamba, jaminlah hamba. Fiman tawallait, bersama hamba-hambamu yang kau urus, yang kau jamin. Wabarikli fima atait. Ya Allah, berkahkan dalam segala hal, segala perkara yang kau berikan kepadaku. Jasad pemberianmu, berkahkan dalam jasadku ya Rab. Ruh pemberianmu, berkahkan dalam ruhku ya Rab. Akal yang sehat ini pemberianmu, berkahkan dalam akal pemikiran hamba ya Rab. Kesehatan, kekuatan ini pemberianmu ya Allah, berkahkan dalam kesehatan hamba dan kekuatan hamba. Harta, benda, keluarga, jabatan, ya, ilmu pengetahuan, dan segala perbuatan yang baik yang kau berikan kepada hamba, berkahkan dalam itu semua ya Rab. Fima a'tait, yakni di dalam segala yang kau berikan kepada hamba. Doa ini disunnahkan ditaruh di pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu yang mendapat keberkahan khusus dari Allah atas doanya kekasihnya Nabi kita semua Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di dalam keterangan disebutkan orang yang membiasakan tidur di waktu pagi ya, maka ini akan mewarisi kefakiran. Syekh Nawawi Al-Bandani mengatakan mewarisi kefakiran itu bagi orang yang kaya. Adapun bagi orang yang sudah fakir, maka dia akan lebih fakir lagi. Ya. Jangan dibiasakan ya, tidur setelah subuh. Jangan dibiasakan tidur bablas, tidak ada sholat subuh di sana. Jaga bangun sebelum subuh. Ya. Waktu pagi adalah waktu yang diberkahkan. Apa yang menjadi sebab diberkahkannya waktu pagi? Ya. Di antara yang menjadi sebab, ulama mengatakan karena waktu subuh adalah waktu di mana kekasih Allah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Di saat-saat itu sudah mendekati subuh, maka saat waktu sahur mendekati subuh menjadi saat yang sangat istimewa, diistimewakan oleh Allah, sehingga Allah bersumpah dengan subuh, wasubhi idza tanaffas. Syekh Muhammad Amin Kurdi, seorang wali besar dan ulama besar, pengarang kitab Tanwirul Qulub, menjelaskan asal-usul waktu subuh dan waktu sebelum subuh ini jadi istimewa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di waktu itu. Sehingga dikasih apresiasi dan perhatian khusus oleh Allah, seluruh subuh, seluruh waktu sahur terus diistimewakan oleh Allah ila yaumil qiyamah karena keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di waktu itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus berdoa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dididik oleh Allah harus sabar duduk bersama-sama orang-orang yang berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah di waktu subuh. Allah menyebutnya di waktu subuh, didahulukan sebelum waktu sore. Dalam banyak ayat Quran, ya, Allah menyebut subuh dan sore. Allah menyebut pagi dan sore. Ya. Didahulukan ini pagi ini, didahulukan subuh ini. Lihat dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Wahai kekasihku Muhammad, sabarkan dirimu
untuk bisa hadir duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya. Bil ghadati, di waktu pagi. Bil ghadati, di waktu pagi. Wal asyi, dan di waktu sore. Yuriduna wajhahu, yang mana mereka duduk dalam majlis itu di waktu pagi dan sore, mereka mengharapkan Allah. Mereka mengharapkan pertemuan dengan Allah. Mereka mengharapkan ridha Allah dan kasih sayang Allah. Mereka mengharapkan ampunan Allah dan segala kebaikan dari Allah. Ini yuriduna wajhahu. Lalu Allah berpesan kepada Nabi kita, wala ta'du aynaka anhum. Jangan sampai kau berpaling, gitu kan? Kedua matamu daripada mereka yang suka berdoa kepada Allah di waktu pagi dan sore, yang suka berzikir kepada Allah di waktu pagi dan sore. Di mana? Ya? Tujuanmu turidu zinatal hayati dunya. Tujuanmu adalah karena untuk bisa meraih kepentingan-kepentingan dan kenikmatan-kenikmatan dunia, sehingga kamu meninggalkan duduk bersama-sama hamba-hamba Allah yang berdoa kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Jangan sampai alpa daripada majelis itu. Gara-gara kamu ingin kenikmatan dunia, gara-gara kamu ingin kaya, gara-gara kamu kan, ingin segala haliah-haliah duniawiyah, hingga kamu alpa daripada majlis berdoa bersama hamba-hamba Allah yang berdoa di setiap pagi dan sore. Ini amanat Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berpesan lagi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sampai kau taat ikut-ikutan kepada orang-orang yang dilupakan hatinya oleh kami, kata Allah, daripada mengingat kami. Wattaba'a hawahu, yang mana dia mengikuti hawa nafsunya semata. Wa kana amruhu furuta, yang mana urusannya dalam segala kehidupannya selalu urusannya berlebihan, urusannya israf. Jangan sampai kamu ikut-ikutan ke sana. Ini amanat dari Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir, dan kita semuanya patut bersyukur bahwa Bapak Bupati dan jajaran para pejabatnya, kan? Pemerintah Sumedang ini bukan cuma beliau-beliau menjalankan apa yang diamanatkan oleh Allah kepada Rasulnya, tapi beliau-beliau juga menyerukan kepada masyarakat, menyerukan kepada yang lainnya, menyerukan kepada bawahannya untuk bisa duduk di waktu subuh berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, kan? Tidak hanya melihat kenikmatan dunia. Oh, saya ini kan pagi harus ngantor mau cari duit, harus ngantor mau ngurusin urusan dunia. Duduk dulu, kan? Duduk dulu, berdoa dulu kepada Allah, berzikir kepada Allah, berjamaah bersama. Ini wasiat Allah kepada Nabi kita. Maka tidak ada apapun yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkecuali sukses semua. Kenapa? Karena yang tadi. Ya? Dimulai dari membangun keyakinan, lalu membangun salat, mendirikan salat. Ini harus menjadi catatan kita. Selama kita ingin sukses tapi tidak membangun keimanan, tidak membangun sholat, tidak akan sukses. Benar apa yang dijalankan oleh Bapak Bupati kita dan pemerintah Sumedang ini. Ya, benar sekali. Dengan menyerukan sholat subuh berjamaah, bahkan menyerukan setiap sholat yang lima waktu berjamaah. Mengoffkan dulu berbagai kegiatan ketika sudah masuk waktunya sholat, berjamaah dulu sholat, dan juga
agar bisa berjamaah, agar bisa sholat di masjid, memakmurkan masjid, sehingga bertambah keberkahannya, 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 bukan dari sisi sholat saja, ditambah keberkahan dari sisi berjamaah, ditambah keberkahan dari sisi masjid, tempat yang agung. Ini akan melimpah keberkahan dan keberkahan dan keberkahan. Ini menjadi kebanggaan tentunya bagi kami, ya, kebanggaan bagi masyarakat Sumedang, kebanggaan bagi umat Islam, dan ini yang akan membahagiakan hati baginda Nabi besar Muhammad. Catat, ini poin penting. Ini poin penting. Bagaimana dalam hidup ini bisa melakukan sesuatu untuk membahagiakan hati Rasulullah SAW. Siapa orang yang melakukan sesuatu dan menjauhi sesuatu karena tujuannya adalah untuk membahagiakan hati Rasulullah SAW, maka pahala daripada amal tersebut tidak akan ada batasannya pahalanya. Buya sering ajarkan kepada murid-murid agar hari-hari ini ketika bangun tidur sampai tidur lagi, apapun yang kita laksanakan, niatkan oleh hati kita ingin membahagiakan hati Rasulullah SAW. Pagi ini apa amalan kita yang bisa membahagiakan Nabi? Kan? Siang ini apa kegiatan kita yang bisa membahagiakan Nabi? Jadikan segala kegiatan kita, hatta kita menjadi pimpinan rakyat. Kerja-kerja kita niatkan untuk membahagiakan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Sehingga ulama mengatakan bahwa makna daripada doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa artinya? Rabbana, ya Allah Tuhan kami, hablana min azwajina, berikanlah kepada kami suami atau istri kalau menurut laki-laki, wa dzurriyyatina, dan dzurriyah, keturunan, qurrata ayun, dan qurrata ayun, yang mana mereka menjadi qurrata ayun. Apa qurrata ayun itu? Qurrata ayun itu kebahagiaan dan kebanggaan. Catat oleh kita. Pertanyaannya, menjadi qurrata ayun bagi siapa? Ada yang punya cita-cita anak ini menjadi qurrata ayun bagi saya yang menjadi ibu bapaknya. Yang berdoa ingin menjadi qurrata ayun bagi ibu bapaknya. Ya kan? Ingin menjadi suami yang menjadi qurrata ayun bagi istrinya. Ya kan? Ingin menjadi istri yang menjadi qurrata ayun bagi suaminya. Baiklah tujuan itu, baik. Tapi tidak ada yang lebih tinggi, ya kan, martabatnya dan hasilnya, terkecuali orang yang meniatkan qurrata ayun ini bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan belum disebutkan terusnya qurrata ayun itu bagi siapa? Arti qurrata ayun apa? Kebahagiaan dan kebanggaan. Ingin menjadi kebahagiaan siapa? Kita punya suami, punya istri, kita punya anak. Ingin menjadi kebanggaan siapa? Mungkin ada yang bertujuan ingin menjadi kebanggaan dan kebahagiaan keluarganya, masyarakatnya, bangsanya. Tidak ada yang lebih tinggi martabatnya terkecuali orang yang meniatkan qurrata ayun ini adalah bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami suami, istri, dzurriyah, keturunan yang semuanya menjadi pemimpin bagi hamba-hamba engkau yang bertakwa kepada engkau. Pemimpin ahli ketakwaan, bukan pemimpin manusia saja, tapi pemimpin ahli-ahli ketakwaan. Allah, 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 Allah. Ini yang harus dibangun oleh kita dalam kehidupan ini. Karya-karya kita, jabatan kita, jadikan semua ini
sebagai bahan untuk membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta hal terkecil. Kemarin Buya bicara sama salah satu jamaah dari Jakarta. Di waktu sahur ngobrol sama beliau. Buya kasih tips. Hal yang terkecil kita akan mendapatkan pahala yang besar. Pagi-pagi kita ngumpulin potongan-potongan kue. Kumpulin tulang-tulang, kumpulin itu bekas-bekas makanan, ikan, itu kan, sisa-sisanya. Begitu kita bangun, sudah sholat subuh kita, sudah wirid, bawa. Ya, taruh di tempat-tempat, niatkan kita ini sodakoh kepada binatang. Niatkan sodakohnya ini, amal kita ini demi membahagiakan Rasulullah SAW. Karena Nabi kita itu rahmatan lil alamin. Arti rahmatan itu sayang kepada semua makhluk Allah. Ketika kita menyayangi sesama makhluk Allah, walaupun itu kucing, walaupun itu semut sekalipun, maka ini akan menjadi kebahagiaan bagi baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita akan menjadi umat kebanggaan beliau. Ketika kita sudah bisa menjadi umat kebanggaan beliau, maka beliau akan ridha. Ketika beliau ridha kepada kita, artinya kita sudah ada di titik kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada nabi kita, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah berjanji akan memberikan apapun yang diridhoi oleh nabi kita. Ketika nabi kita ridha, artinya apapun yang diridhoi oleh nabi, Allah akan berikan kepada nabi kita dan Allah akan berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Dan kita bisa merasakannya. Bapak Bupati sudah merasakannya ketika diikuti oleh para pejabat-pejabat, gitu kan? Ketika diikuti oleh para camat, apalagi terus di, gitu kan? Turunkan ke bawah oleh kepala desa, bisa sholat berjamaah bersama masyarakat, tuh, memakmurkan masjid, minimal sholat subuh, minimal sejumat sekali saja, rasakan berkahnya, rasakan itu dahsyat sekali. Buya yakin Bapak Bupati sudah merasakannya dan juga para pejabat sudah merasakannya. Coba kita rasakan, tuh. Lakukan sekali saja kebersamaan dengan masyarakat, sholat subuh berjamaah di masjid bersama-sama. Di sana akan ada kekuatan yang dahsyat sekali. Di sana akan merasakan keberkahan yang luar biasa yang tidak didapatkan sebelumnya. Di sana akan ada dorongan untuk menjadikan semua kerja-kerja kita sebagai kebanggaan dan kebahagiaan bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai wasilah untuk bisa menggapai keridhaan Allah jalla jalaluhu wahda. Kita akan merasakan kebahagiaan dan nikmat tersendiri yang tidak dirasakan oleh yang lainnya. Alhamdulillah. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan istiqamah, terus menular kepada para pejabat yang di bawah tingkatan lurah, kepala desa, tingkatan RW, tingkatan RT, sehingga ini bisa menjadi uswah dan qudwah bagi masyarakat, dan masyarakat akan berubah menjadi masyarakat yang soleh seperti tadi yang diinginkan oleh Bapak Bupati kita, ketika kita semuanya menjadi uswah dan qudwah hasanah bagi masyarakat kita semuanya. Insyaallah, dan ini akan menjadi titik terang, solusi yang cemerlang bagi segala yang kita cita-citakan di dalam membangun kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, khususnya bagi masyarakat Sumedang. Insyaallah, Sumedang dalam waktu yang dekat akan mendapatkan pertolongan Allah. Sumedang dalam waktu yang dekat akan menjadi daerah, kota, kabupaten yang penuh keberkahan. Jangan takut dengan adanya tol. Jangan khawatir Sumedang menjadi kota mati. Lah, jangan khawatir Sumedang akan kehilangan keberkahan.
Jangan khawatir, selama dibangun syiar-syiar Allah seperti ini, dimakmurkan oleh kita, maka Allah akan memberikan anugerah keberkahan yang luar biasa bagi kita semuanya. Yakinkan, optimis di dalam hati kita. Semoga kalimat ini manfaat bagi Buya sendiri yang bicaranya dan bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan semoga kita bisa terus berjamaah di dalam sholat, rukuk dan sujud dan doa kepada Allah Jalla Jalal Wahdah, terutama di waktu yang penuh dengan keberkahan. Berkah selalu bagi kita, berkah selalu bagi keluarga kita, berkah selalu bagi pemerintah kita, berkah selalu bagi masyarakat kita, dan juga keberkahan semoga melimpah bagi bangsa Indonesia. Semoga keberkahan ini melimpah kepada semua saudara kita, mukminin mukminat, muslimin muslimat. Sekian dari Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.